Jogja di pagi hari sayang. Pulang ke kotamu. Loh, itu Medi. Tinggal nah, masuk. Ini tau Medi. Kenapa aku udah pindah rumah ya? Nah, yuk. Maksudnya kok aneh ngono? Emang oh, iku. Oh, tak kira masuk di gune area semak-semak pendukar. Emang tuh gak ada Medi. Makanya kan pilih itu gak ada Medi. Sing pasti. Ih, lucu seragam cak Jogja. Ono sing mlaku ki lho, adik-adik. Seragam cekulah nganggone beskap terus ngisore jaring sangat motif. Oh nanti aku ketemu Mas kok di dalam kuliah kan di dalam sih ya aku moderator tapi ya kuliah sedikit terobati ya kuliah ke Jogja kan aku make sesi 30 menit toh. Aduh, iki apa iki? Cantik ya. Kanan adalah UGM. Kasihan maksudnya mengasihani dirimu sendiri enggak sih aku ini udah gak nangis pas saya ngajak ngobrol pas nangisnya pas mergo Rina Rina ini kenapa kok Rina ini harus merasakan zaman cilik yang hangat dengan kasih sayang orang tua menurut maksudnya anakku dewi kok ini mesti kan ada sesuatu yang membuat itu kekerman ini Rina kan ya entah gue apa sehingga aku masa akhirnya nengku nah sehingga aku menyesali apa yang kenapa jadi anakku yang harus menanggung lo paham kan maksudku jadi bukan karena kenapa aku harus bercerai lagi yang bian aku ngomongnya tidak terimanya kenapa sih aku harus merasakan itu perpisahan jadi sing tak kasihani diriku nek bian saiki fokusnya kan seperti karena biar aku sih menganggap bahwa perceraian itu sangat memalukan dipandang orang, terstigma, janda. Jadi makanya kan aku merasa yo dengan status seperti ini walaupun aku disakiti, yang penting aku di status mengakui. Tapi kesini aku sama orang ya. Justru ternyata oh. Jadi berarti? Iya, aku malah merasakan ini aku harus mengakhiri ini dan aku akan jauh lebih bahagia ketika nantinya aku mengakhiri ini. Awalnya ora ya, awalnya kue berusaha mempertahankan apapun sebenarnya aku di status istrinya Wong. Tapi setelah itu terjadi ternyata malah kue gak nyaman malah dengan hal itu. Malah menderita, tersiksa. Nek aku mandangi atau kayak sebok awal pertama kali kue mau statementmu mau, ya mau gak popo lah deh, rodok maksudnya rodok uang apa biaya terserah ya tapi sebenarnya aku udah status kui kan tapi ternyata di kenyataannya malah kui berpikirnya gak ngono ya maksudnya karena aku belum menjalani lo ya karena aku mikirnya belum menjalani sehingga tak pikir ya kenapa ya no di end dua bojo ibaratnya ngono tapi ya wes lah sepertinya dua bojo rasanya ngono kui tapi ternyata ora ya malah awalnya yang ngono kui tak pikir semua kan baik-baik saja ketika aku menjalani itu ya dan aku merasa ya saya penting dibujuk kan. Ternyata orang ketika aku uang aku garek ngeles ya saya kira di air tapi ternyata orang ternyata bukan karena itu dan jadi, ketika kita bersama dengan keadaan seperti itu saling tidak sehat
jadi aku juga tidak bisa apa ya, merasa kebahagiaan, merasa berdosa ketika aku remas A, seharusnya aku masih menjadi istri sasar tapi, negara ya. Iya, tapi secara perasaan gue gak bisa dibohongi kan ibaratnya ya. Gue ya membutuhkan itu loh ya kan. Membutuhkan ibaratnya mau ketersediaan ya kan. Perasaan dihormati, disayangi. Karena dia juga manusia kan, butuh disayangi. Rumit ya ternyata ya. Ono kancaku sih yo kasusnya bodoh. Kancane selingkuh malah lebih parah. Dia terang-terangan selingkuh. Terang-terangan dan itu dia ML setiap selingkuhannya. Jadi bayangkan dia kan dengan pasangan kan tadi. Gonta ganti. Oh gak mau sih. Dan kancaku dokter. Yo sing bojone ya dokter tapi dia dokter sing bodoh. Dia mikirnya cek bodoh kalau aku. Jadi awal banget fase orang perceraian ya, maksudnya yo broken home lah, broken marriage ya. Itu ada fase-fasenya. Pertama fase denial, kenapa harus subsidi pada aku kan. Kedua fase dimana kita sudah apa ya. Anu ya, kayak menolak anu ya. Menolak, tapi lebih ke denial ke diri sendiri. Kenapa terjadi? Kenapa? Kedua fase, masa bodoh. Menerima, tapi masa bodoh. Tapi masa bodoh bukan menerima karena memaafkan juga. Jadi menerima karena menerima bingung. Tapi menerima tapi masa bodoh. Luweh ya bodoh. Nah, ketiga fase menerima. Fase menerima, aku suka ke fase menerima saat ini. Jadi fase di mana ketika aku menjalani itu dengan status tadi tapi palsu, makanya kalau judul status palsu ya, kue. Berarti kue tenan ya, ono status palsu berarti tenan ya. Ya tenan, ya kue lagi tak jalani sih ini. Kayaknya aku merasa hidupku tenang ketika aku melepas itu sedikit-sedikit ya. Terus ketika aku ngono wis gak nunggu emosi meneh ketika aku ngobrol. Karena aku si fase aku menerima. Nek beda nek fase nek masih fase denial apa emosional. Maksudnya ketika itu putusan itu terjadi ketika aku fase denial beda meneh ngono kan. Aku masih tetap memperebutkan hakku sebagai istri yang tersakiti ya. Kenapa harus aku yang jadi korban? Itu denial kan. Padahal yang salah mereka. Kenapa harus yang aku, anak soto, kau gini, soto ayam gini orang.